Oke guys ya, kita gaskan. Tadi waktu saya live itu malah nggak ada gelutnya, coy. Pas udah sepi ya tadi ya, makanya salah ini guys ya, tutup live streaming guys ya. Sekarang baru on lagi malah pada gelut anjay. Soalnya di event ini guys ya, di event yang ini kita tuh mesti ini guys ya, mesti gelut gitu loh. Kalau nggak gelut ya kita nggak dapat poin, coy ya. Kalau nggak dapat poin, waduh sulit guys ya, nggak bisa dapat reward. Kalau lawannya kayak kayak begini nih guys ya, kayak kayak begini nih, saya masih berani ya. Tapi kalau yang lawannya tiga level 30, level 29, ngeri boy, boy. Yang ini mah masih oke-oke ya. Si Nur aja level 6, 26. Kalau yang lawan level 26, 27 itu masih masih berani lah. Ini wajib guys ya, wajib kita nyari poin boy. Waduh amat guys ya, kita mau kalah kah mau enggak, yang penting kita mesti dapat poin ya. Tadi sih kalau saya perhatikan buffnya besar-besar sih guys ya tadi. Untuk anak-anak server ini ya, 1003. Buffnya besar-besar sih. Saya kalah sih guys ya buffnya. Tapi nggak tahu tadi untuk luka parahnya itu sapnya lebih sedikit sih ya. Padahal buffnya dorang lebih besar loh. Agak aneh juga sih sebenarnya. Sebenarnya saya mau pakai Bolivar boy ya. Cuma karena Bolivar saya skillnya itu masih busuk ya. Skillnya masih 1-1-1-1. Jadi kita pakainya Sejong aja lah. Atau kalau nggak abis ini saya bakal tes pakai Bolivar lah ya. Aduh. Soalnya saya sekarang tuh masih ini sih, masih fokus mau ini ya, mau maxin apa namanya Catherine dulu guys ya. Si Supremo level 26. Ya, masih boleh lah ini level 26 ya. Anjir, tapi sakit juga loh. Kayaknya harus pakai Bolivar sih ini. Kayaknya sih. Aduh anjir, si Destroyer datang lagi, kampret, kampret. Kalah noh saya kalau kayak begitu. Destroyer level berapa dia? Anjir, level 30 cok, menangis no kalau kayak gini. Ini guys ya, kita lihat buffnya ya, buffnya dorong tuh besar-besar loh. Si Supremo coba, kalau Supremo kayaknya kalau Supremo mah kecil guys ya. Nah ini buffnya dia masih kecil. Nah si Destroyer ini serasa kayaknya 500 atau 600 kayaknya. Oh 400 guys ya, 486 tuh bonus stack cavalry-nya. HP cavalry-nya 225, defense cavalry-nya 398. Besar-besar juga sih sebenarnya. Sapnya masih kecil guys ya buff-nya. Nah, ini ya, saya bakal kasih tunjuk buat poinnya guys ya di sini nih. Nah, ini pertempuran energi. Nah, ini poinnya itu di sini guys ya. Ini yang penting itu ini guys ya, dua ini nih. Ini sama ini nih, baut sama gelatin nih. Ini untuk upgrade ini guys ya. Sebentar, sebentar. Dua bahan itu untuk upgrade bagian sini. Nah, untuk upgrade ini guys ya. Yang di sini nih, kita butuh bahannya ini. Makanya harus gelut coy ya di sini. Kalau kita nggak gelut ya kita nggak dapat bahannya coy coy.
dapat-dapat 20-30 bahan itu lumayan lah sekali KVK guys ya. Tapi kalau bisa dapat peringkat top 10 lebih bagus sih. Dorong tuh harusnya gelut loh supaya dapat poin loh. Hadiahnya bagus soalnya di sini. Nih top 1 dapat 80 85, top 2 dapat 80. Wah, sinting. Peringkatnya sekarang siapa yang menang ini? Dari Anka. Ah, ini nih ada nih. Ada nih, ada nih. Sini, boy. Nah, gitu dong. Alah. Nah. Kayaknya pakai Tesla ini bagus ya, tapi Tesla saya belum dapat, guys ya. Belum summon juga kayaknya Tesla. Komandan infanteri juga tuh. Anjir, kejar, boy. Lah si Chris padahal level 30 loh, sinting. Nah, kita ngendok di sini aja ya. Kita berharap supaya si Chris ini pergi keluar guys ya. Nah, ini kita lihat ini guys ya, lihat buff-nya si Chris. Nah, ini nih. Tapi dia belum ada yang legend pada loh. Ini belum ada yang legend dia. Tapi kok dia pakai ini ya? Sparta di depan loh. Nih buff pasukannya tuh. Lebih tinggi guys ya. Attack infanteri dia 478, defense infanterinya 357. HP-nya 204 guys ya. Kalah semua saya punya itu. Wah, anjir, tapi kok saya dapat banyak ya? Luka beratnya banyak sekali dia. Nah ini guys ya, akhirnya ada yang mau keluar cok. Anjir, malah masuk lagi loh. Nah jangan masuk lagi lah. Saya juga kalah kok pasti. Gak mungkin menang, aduh malah dibantu dengan Swan. Ya elah gak dapat poin noh. Tuh anjim, sinting cok, buffnya sakit. Buffnya sakit lagi ya, buffnya tinggi ini, sakit banget nih. Expert apa ya dia ya? Level 5, level 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 470 tuh buffnya tuh. Tapi dia belum ada yang legend sih gearnya ya. Gear pasukannya belum ada yang legend sih. Nah ini dia keluar lagi nih guys ya. Dari tadi gitu loh, ngapain sih keluar masuk, biar langsung dapat ini kok, apa namanya, poin kok. Tuh anjing sakitnya cow, Bolivarnya. Di sini menurut saya paling bagus tuh memang Catherine, Bolivar sama Tesla sih guys ya, untuk infanteri guys ya. Anjir langsung dikeroyok cok. Gak apa-apa guys ya, yang penting dapat poin. Nambah-nambah dikit boleh lah ya.